Bentar, ada apa dengan saya? Saya nunggu bedung. Nunggu bedung. Kalau buka. Jangan-jangan, aduh. Karina, kan lu. Kaget sih. Duh. Kali muncrat. Enggak bakalan. Susah, eh. Gimana sih, ini mau buka apa ya? Eh, orang lagi susah dimusikin. Bukannya dibantuin. Ah, ya, kan? Ah. Gak ada lagunya? Hah? Lagunya mana? Sodaku bilang ini minuman ringan. Surprise! Surprise! Obat batuk ada sedikit nih. Ada apa? Ayo coba. Saya pengen tahu ceritanya kenapa kamu ini suka banget sama SOADA. Jadi setelah 6 tahun di industri musik, baru tahun kemarin tahu kalau ternyata minuman soda jenis ini bisa membantu buat suaraku jadi lebih plong lagi ketika lagi nggak enak. Kok enggak? Malah tambah parah? Iya, memang. Gak tau, aku termasuk orang yang gak percaya sugesti sebenarnya, tapi ketika itu pernah ada di satu momen tuh latihan yang 2 shift tuh 6 jam, tapi suaranya gak hilang-hilang dan tetap ini. Terus dicari-cari itu makan apa, minum apa. Jadi kalau aku minum, suaraku jadi bagus nih. Enggak, setiap orang beda-beda sih katanya. Iya, iya. Saya juga pernah kayak begini, jangan banyak. Oh, jangan baik, oh iya. Ada asapnya. Iya. Satu. Tes. Gitu ya suara gue. Hah, satu ya. Tes. Satu ya. Kayak gini ya. Suara kayak begini ya. Minum lagi. Ya. Masalah. Minumnya dua kali baru. Dua kali baru. Wow. Satu, dua, tiga. Kebanyakan. Dibalikin lagi. Tiga kali. Harus tiga kali berarti. Lah, Gustino aku. Gimana lu? Kok bareng sama Mang Saswin? Iya. Dari mana? Bukannya ini cari ini apa? Udah, pokoknya sekarang bengkel saya mengendorse pembalap, Lek. Pembalap Rossi sama Marquez. Gila, keren. Ini baru. Bengkelnya maju aja. Ini agak kurusan sekarang ya? Iya. Dulu? Iya. Dulu? Iya. Bukan, Wimar Witular. Wimar Witular? Beda. Sama kribo, kacamata. Beda banget, itu mah umurnya juga beda. Jadi memang udah siap semuanya itu? Udah siap. Nanti ada pelaksanaan balap, saya mau nonton aja. Asik kan? Pokoknya saya endorse semuanya. Minum nih. Apaan ini? Ini kesukaan gua nih. Pas dia itu. Punya lu berarti. Bukan. Punya lu ini mah.